persiapan cukup ya, persiapan cukup. Gimana Pak persiapan? Gimana hasil pertemuannya? Ya tadi koordinasi terkait beberapa apa namanya persiapan untuk detailing acaranya Junbuk waktu datang lagi ke sini. Ada beberapa aktivasi selain untuk pertandingan juga ada, nanti ada insya Allah ada coaching klinik juga. Tadi Mas Gibran ngasih masukan, jadi ada beberapa masukan dari Mas Gibran terkait keterlibatan Junbuk supaya di beberapa tempat Solo supaya lebih ramai. Jadi ada yang kayaknya sudah. Iya. Iya. Mulai tanggal berapa? Mulai dari tanggal 16 sampai 17. Ya, pokoknya 15 kan mereka udah ada di sini. Nanti ada beberapa rangkaian acara. Terus 16-nya mungkin ada beberapa aktivasi kayak mungkin ke Pajima. Terus ada kejadian di Kota Barat juga. Nanti akan kita umumkan cuma di media ofisialnya persis. Itu Mas, apa sih Mas untuk apa? Maksudnya untuk perannya itu buat apa? Ya intinya kan sebenarnya kan mereka datang ke sini untuk merayakan persahabatan Indonesia Korea 50 tahun nih. Terus waktu datang ke sini juga mereka pengennya bagi-bagi ilmu juga. Terus ada juga kita pengen memperkenalkan budaya sama beberapa objek wisata kita di sini juga. Jadi sama-sama bisa saling bersinergi. Berarti untuk tanggal 16 perlu untuk jalan-jalan? Iya, kurang lebih seperti itu. Selain Pracima? Ada di Kota Barat juga tadi. Mas Gibran tadi menyarankan beberapa tempat, tapi ini kayak mungkin ke Pracima tersendiri. Yang di bawah nanti rencananya first tier atau kayak kombinasi, ada pemain muda sama pemain senior juga. Tiketnya sudah sold out. Tiket kan baru jual nanti, jadi nanti kayaknya baru kita update penjualannya. Penjualannya lewat aplikasi semua. Semua. Ya. 100% pokoknya. Iya. Iya. Berarti tidak ada yang lewat misalnya kita ke mana gitu? Enggak. Kebetulan nanti kita persis store kita maksimalkan untuk penukaran tiket. Mulai kapan itu? Mulai besok udah bisa penukaran, tanggal 15 sudah mulai penukaran, 14 nanti kita jual. Tiketnya harga mulai berapa Mas? Dari 100 ya? Harga terbawah berapa? Ya, 195. Sampai 595 sampai 100. Uji coba lapangan mana? Uji coba lapangan waktu official trainingnya itu H-1 tanggal 16, terus tanggal 15 nanti mereka juga akan nyoba beberapa fasilitas kayak di Kota Barat. Ya, kasih. Siapa juga ya mas malah? Apa? Dalam juga kalau aku ini. Yeah, I'll see. So, when you're ready, I'll do the all the
Gir. Ya, akhirnya hari ini kita nyambut teman-teman dari Bujur Motor Sumber untuk melihat beberapa fasilitas di Kota Solo, kayak Bita Gion Sudari, Kota Barat, sama Sibir Manahan untuk ngecek kesiapan persis untuk menggelar laga eksibisi. Kalau sejauh ini seperti apa? Ya, sejauh ini sih tadi dari testimoni dari Jumbuk, alhamdulillah mereka merasa puas dan juga merasa cukup impres sama apa yang dimiliki fasilitas yang kita punya. Jadi nanti mungkin pembicaraan selanjutnya lebih ke teknis terkait soal beberapa hal yang mesti kita siapkan di kunjungan waktu ketika mereka datang ke sana. Tapi kalau dari fasilitas dan lain-lain sih, alhamdulillah mereka cukup puas. Artinya perwakilan Jumbuk memuji fasilitas stadion Malang. Iya. Termasuk kayak tadi kan kita ke Sudari, ke Kota Barat, sama ke Stadion Malang. Rencana tim ke Solo? Insya Allah bulan Juni. We came here for a site inspection for a friendly match in June. We do. I'm not exactly sure when the date, but like we are expecting that we are going to have a like friendly match in June with the Persis Solo. We are glad to be here. This is like a historical city in Indonesia, and this year is like 50 years, 50th anniversary diplomatic relationship between two countries. So yeah, we are celebrating and we are maintaining a better relationship for the 50 years future. So this is the reason why we would like to have a match, friendly match with Persis. Buat prepare to Persis, karena
Kota Solo, City, Solo City. Untuk pramusim. Oke. Okay. Hari ini pemain ada MCU dulu, dan besok physical test dulu, dan hari Sabtu kita punya latihan perdana. Tapi ya sudah pasti mau tahu pemain baru. Tapi pemain baru belum akan ikut latihan pertama karena ya, banyak pemain mereka atau masih punya libur karena musim mereka baru selesai atau mereka masih punya tugas, dan nanti rencanakan akhir bulan atau awal bulan Juni pemain baru semua akan bergabung. Jadwin, tanggal 3 kan lawan Persibaya, itu sudah lengkap tim pemain. Tanggal 3 kan lawan Persibaya. Kalau tanggal 3 itu belum fit sama Persibaya, tapi kalau nanti ya tengah musim, tengah Juli, tim sudah lengkap semua. Kalau sejauh ini mungkin ada pemain lama kan yang dipertahankan ya, Coach? Ya. Seperti apa sih performa mereka sehingga layak dipertahankan? Apa? Seperti apa performanya kemarin sehingga layak untuk dipertahankan musim depan itu? Ya itu mereka punya alasan sendiri, tapi ya yang penting dari evaluasi kita, tim pelatih, tim analis dan saya, itu ya performa mereka bagus, dan juga mereka punya profil yang kita butuh untuk tim, dan itu ya kebutuhan tim. Nah. Pemain baru mulai datang kapan, Coach? Akhir bulan sama bulan depan. Termasuk Ramadan Sananta? Itu saya belum bisa komen. Untuk persiapan lawan John Book sendiri seperti apa, Coach? Ya seperti biasa, tapi Sananta ke Persis Solo nggak, Sananta? Kita akan mulai besok, dan kita akan ya step by step, kita akan evaluasi pemain. Dari Coach Leo sudah ada punya program sama pelatih fisik, dan ya pasti nanti tengah Juni pemain sudah siap. Di tanggal yang sama kan ada tapi kamu itu berarti pemain timnas lanjut Solo. Empat atau lima orang. So it means that maybe there are no player that from Jerman that represent national team will join us. Do you have any commentary about the situation? Well, it's not decided yet, so it's not a timing that we can mention about. Yeah, maybe like national team will be the priority, you know, the deadline. But this is not a competition match. The member of the team will not be. Ya, ini bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang pelik ya, karena ini bukan pertandingan resmi dan prioritas pemain kita tetap menjadi tim nasional, tapi kita akan datang sini dengan pemain terbaik. Ada lagi? Manager buat aksen itu masalah tulis. Oke. Okay.